Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial Sahabat YouTuber Pemula. Ya, beberapa hari yang lalu atau sekitar semingguan ya, saya sempat membuat video cara merusak channel sendiri adalah dengan cara support sub nonton satu video. Dan ini akhirnya banyak timbul pertanyaan di komentar ya. Dan di beberapa channel besar masih disarankan mereka buat grup saling tonton ya. Nonton satu video, like, komen, lonceng itu masih banyak beredar. Kenapa di channel besar bisa sedangkan di Belian Tutorial disarankan tidak boleh? Itu saya akan jawab sebentar lagi ya. Tapi saya ngasih pembuktian dulu supaya teman-teman, kalau cuman bilang argumentasi saya kalah teman. Saya cuman channel kecil ya, jadi nggak bisa. Tadi saya akan jelaskan, ini penjelasan sudah sering saya bahas, tapi beberapa teman-teman mungkin subscriber baru yang belum paham ya. Begini ya, kita buat kotak. Saya sering buat kotak-kotak seperti ini ya. Nah, anggaplah saya ya, saya punya channel baru akan support sub dengan si Kempleng. Nah, ini anggap si Kempleng ya. Si Kempleng saya suruh nonton video saya satu. Nih ya, kita suruh si Kempleng nonton satu video. Apa yang terjadi dengan video saya setelah ditonton oleh si Kempleng? Nah, sebelumnya si Kempleng sudah nonton video A, video B, video C, video D, video E. Nah, si A, si B, si C, si D ini kan masih channel baru karena si Kempleng juga sudah support sub tadi juga di grup, anggaplah di grup ya. Nonton video si A, si B, si C yang sama-sama channel kecil. Yang terjadi adalah channel saya akan berkaitan dengan ini, dengan video kecil yang video dari si akan berkaitan dengan video yang ditonton oleh si Kempleng tadi. Baru satu ya. Kalau banyak sekali yang kayak lakukan ya. Ya, intinya akan berkaitan dengan apa saja yang ditonton oleh si Kempleng. Kalau umpamanya si Kempleng saya suruh nonton, umpamanya kita support sub dengan si Kempleng, dengan cara seperti ini sama juga. Jadi video kita akan berkaitan dengan channel-channel kecil yang belum punya penonton. Nah, di sana rekomendasinya akan jalan di tempat karena channel kecil. Itu yang terjadi kalau nonton channel kecil terus-terusan. Nah, pertanyaannya kenapa di channel besar disarankan boleh seperti itu ya? Kalau saya kan sudah jelaskan trik upload video. Yang belum paham trik upload video, teman-teman bisa buka video sebelumnya. Ya, jadi seperti itu ya, bisa buka video sebelumnya. Nah, di channel besar kenapa disuruh nonton seperti ini? Nah, ini terpaksa harus saya jawab ya. Dengan cara seperti ini kan channel akan jalan di tempat. Nah, kenapa mereka membiarkan channel Anda itu jalan di tempat? Marah channel Anda bisa rusak loh. Jawabannya adalah, kalau channel Anda rusak, otomatis Anda akan menanyakan ke mereka. Setelah bertanya, Anda akan terjebak beli jasa. Jasa supaya channel kalian cepat berkembang. Karena channel kalian udah rusak. Rusaknya di sana, bayarnya di sana. Kenapa saya keras ya? Orang mereka nggak menghormati saya sekarang, ya udah kita main fair-fairan saja. Terserah mereka mau menjelekkan saya. Ini faktanya seperti itu. Jika channel kalian rusak, mereka senang. Kalian akan masuk kelas mereka atau bayar jasa mereka supaya memperbaiki channel. Ya kan? Wani piro, seperti yang Insan Tutor jelaskan ya. Di sini di Belian Tutorial tidak pernah saya minta bayaran. Kenapa? Saya udah ada kerjaan lain, servis HP ada, saya main VPN ada, hasilnya ada. Tapi kenapa saya berjuang seperti ini untuk membela teman-teman? Ya, mereka yang menuduh saya sehingga saya semangat seperti itu. Itu alasannya kenapa mereka ya kan, kalau channel kalian rusak kan mereka senang. Otomatis kalian, wah, ajari dong. Telepon aja bayar. Ngejelasin bayar. Apalagi jasa bayar. Ya, seperti itu ya. Padahal kalau dengan Trio Plus Video, teman-teman, oh, saya punya satu HP. Kalian beli HP yang 200 ribuan yang layarnya pecah, yang penting bisa dipakai. Itu bisa kalian beli 1 juta bisa beli 5 HP. Itu kalian pakai nembak, pakai Trio Plus Video. Nanti kalau udah monet, HP-nya dijual tidak rugi. Wi-Fi kalian bisa makan-makan di warung makan yang ada Wi-Fi gratisnya, atau malamnya kalian duduk-duduk di warung makan tersebut yang udah tutup. Bisa. Saya udah pernah dulu, makanya saya berani bilang. Trio Plus Video ini kan sangat dibenci sekali sama mereka karena kita bisa tonton sendiri. Untuk mengoplos supaya trafiknya bagus, teman-teman bisa gotong royong untuk nyampur ya. Selama belum monet kalian bisa tembak sebanyak mungkin. Yang penting kalian punya akun banyak. Kalau tidak punya akun banyak, kalian download browser yang banyak. Asal jangan browser yang mini-mini atau yang dikompres. Belum, browser itu nggak perlu kalian isi akun atau email. Itu masuk kalau kalian nontonnya pakai Trio Plus Video. Iya.
Jadi begitu mudahnya nge-YouTube, kenapa dipersulit seperti itu ya? Itulah yang sering banyak orang tanyakan, kenapa di Belian Tutorial dipermudah, sedangkan di channel lain nonton sendiri nggak boleh, support sub nggak boleh. Ya kalau cara yang salah nggak boleh, saya sudah menemukan cara yang benar untuk teman-teman ya. Jadi disinilah kenapa saya sekarang keras, ya udah kita membuat trik oplos video itu menguntungkan semua pihak, menguntungkan channel besar, menguntungkan channel kecil karena video kita akan terkait dengan penontonnya si channel besar, yang ketiga menguntungkan YouTube. Semuanya untung, tidak ada yang rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah mafia penjual jam tayang. Penipu akan rugi juga, karena teman-teman udah bisa kejar sendiri ya, tidak perlu beli lagi. Itu penyebabnya ya. Ya, kali ini mungkin sekarang saya akan bongkar trik secara apa namanya, nggak ada ditutup-tutupi lagi ya. Kita akan mulai main trik yang ya, yang bongkar-bongkaran semua ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang menyindir channel ini memanfaatkan YouTuber pemula atau apalah sebagainya memanfaatkan view kalian, oh saya malah makin seneng kok. Saya akan balas lagi dengan tentunya dengan bukti ya, bukan hanya sekedar teori-teori yang membahayakan ya, yang bisa membuat kalian blue dollar, yang membuat kalian dismonet, itu mereka tidak jelaskan. Kalau di sini saya akan jelaskan kenapa, karena saya sudah pernah mengalami semua hal itu ya. Ya, seperti ini aja videonya teman-teman. Nah, untuk mencari teman trik oplos video, saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Ya, teman-teman, kalau untuk kejar jam tayang kan bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Nah, untuk traffic channel kalian supaya bagus, biar area geografinya beda, teman-teman bisa dengan cara pakai gotong royong ya. Nah, gotong royong teman-teman, saya sudah buatkan fanpage-nya adalah Belian Tutorial. Nah, selanjutnya ikuti fanpage ini dan teman-teman bisa balas komentar atau membuat komentar baru ya. Tujuannya supaya ada jejak kalian di sini kalau ada orang baru yang ingin melakukan gotong royong. Jadi dengan cara seperti ini, dengan cara dioplos ya, tetap dioplos, traffic channel kalian akan bagus. Karena gotong royong ini akan terdeteksi sebagai penonton aktif alami kalau dioplos. Dan di sini teman-teman harus menggunakan akun Facebook asli ya, jangan pakai akun Facebook palsu. Tidak ada jual beli jam tayang, tidak ada jual beli subscriber di sini, semuanya tujuannya membangun channel dan supaya tidak ada penipuan ya, karena jual beli jam tayang itu sering terjadi penipuan. Nah, kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan nanti ya di TikTok saya, Belian Tutorial. Di sini saya akan pasti balas kalau pas servisan HP saya renggang ya, karena sekarang servisan HP saya agak lumayan banyak karena iPhone 14 kan keluar. Sekarang saya dapat banyak tawaran ganti casing ya, dari iPhone XR menjadi iPhone 13 ya. Nah, kira-kira seperti itulah videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.